Nggak ada duit. Nggak ada. Sebuah video memperlihatkan seorang pekerja advertising dimintai sejumlah uang. Menurut postingan akun kamera pengawas, peristiwa ini terjadi di Jalan Gaperta Ujung, namun tidak diketahui secara detail lokasi kejadian. Seorang merekam video aksi premanisme meminta uang dengan paksaan mereka mengaku dari sebuah organisasi serikat pekerja. Menurut informasi, mereka akan mengancam dan merusak pekerjaan yang sedang dikerjakan jika tidak mau kasih uang. Semoga pihak kepolisian dengan cepat menindaklanjuti kejadian ini. Nggak ada duit. Nggak ada. Kalau ada duit, gue kasih dari tadi. Nah, ini duitnya itu. Kalau ada duit, nggak apa-apa. Hah? Ya, Bang, kita punya atasan juga, Bang. Kalau ada duit, gue kasih. Perkara yang ada duit. Ya, nggak ada duit. Ini dikasih si orangnya atau orang. Salahnya. Kita mungkin tata krama tadi, ya, Bang. Berapa? Nggak ada duit. Nggak ada. Kalau ada duit, gue kasih dari tadi. Nah, ini duitnya itu.